malaikat datang dengan bentuk yang menyeramkan. Suaranya lebih lantang dari halilintar. Suaranya lebih lantang dari halilintar. Sebelum malaikat datang sudah diberi rasa takut orang ini. Manusia yang jahat ini. Banyak maksiat. Sebelum kedatangan malaikat Munkar Nakir, akan datang sesuatu yang sangat menyeramkan. Dan kalaupun seseram apakah, tidak ada bandingannya. Kalau Anda melihat sesuatu yang paling seram di dunia, paling menakutkan di dunia, enggak apa-apanya dibanding sesuatu yang menyeramkan di alam barzah. Orang itu ketakutan, siapa kau? Siapa kau? Suara itu menjawab, aku adalah zina yang pernah kau lakukan dulu. Aku adalah kezalimanmu kepada istrimu dulu. Aku adalah kezalimanmu kepada suamimu dulu. Terus, aku adalah dosamu dengan tetanggamu dulu. Aku ada riba yang kau makan dulu. Kumpul menakutkan. Ketakutan dia. Kemudian malaikat datang. Munkar Nakir datang. Munkar Nakir datang dengan bentuk yang sangat menyeramkan. Sudah begitu bersuara-suaranya lebih lantang dari halilintar. Kalau Anda dalam suasana yang sunyi di rumah yang sepi. Anda di rumah sendiri sepi, sunyi, sendiri. Tak ada yang menemani Anda. Tiba-tiba ada piring jatuh, tar begitu, kagetnya seperti apa dia. Baru piring pecah. Belum halilintar. Bagaimana suara malaikat lebih lantang dari halilintar? Dengan pertanyaan yang mengagetkan, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Maka sang pendosa itu tidak bisa menjawab, sudah oleh malaikat dipukul. Dengan pukulan yang jika pukulan itu dipukulkan ke bumi, saya akan hancur. Dipukulkan kepada siapa? Kepada sang pendosa. Jidih. Ditanya lagi, tak bisa dipukul lagi. Kemudian bagaimana? Dipanggil malaikat penyiksa. Wahai malaikat, beri ini siksa sampai nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Ini kunci untuk membenahi hidup kita saat ini di dunia.